burung mulai keluar jedanya aja, jedanya mulai rapet. Tetapi kalau untuk durasi itu pada saat kita mau lomba batas poin. Pada niat awalnya burung itu untuk menahan dia supaya nggak terus-terusan bunyi, kita semprot. Tapi ternyata pas disemprot, keluarlah top durasinya itu yang 3 menit. Dari situlah kita muncul burung Tuan Raja yang kita tahu itu durasi yang tadinya cuma topnya 1 menit, akhirnya tembuslah durasinya 3 menit. Oke, saya Devin, saya pemilik dari Tuan Raja. Kita dari tim Bebita 17 SF. Kita dari kota, dari Kabupaten Sukabumi. Jadi perjalanannya agak panjang ya. Kita kan dengar kabar teman kita tuh punya lovebird konslet lah. Konsletnya tuh usia dini. Nah, itu usianya waktu dia konslet itu usia 6 bulan. 6 bulan jalan 7 bulan. Kita pantau selama 2 bulan lah kurang lebih. Nah, kita ada ketertarikan lah sambil kita merayu-merayu untuk mendapatkan burung itu. Nah, singkat cerita, burung ini kita udah mulai berhasil lah untuk merayu burung ini biar gimana caranya burung ini dapat di saya. Burung ini dari Surabaya. Pas terakhir main itu di Duta Hovifa, di Piala Hovifa. Pas di main Piala Hovifa saya rayu, akhirnya dapat juga burung ini ke sini. Waktu itu waktu usia ke sini itu sekitar usia 8 bulan jalan 9 bulan. Nah, pada awalnya burung ini saat datang awal ke sini tuh kita masih bingung lah, karena untuk rawatan di sana itu dia nggak diapa-apain burungnya. Pas udah nggak diapa-apain, kita di sini mikir ini burung sebenarnya bisa lebih maksimal jika kita melakukan perawatan yang kita cari sendiri. Akhirnya pas datang kita coba langsung gantang, itu dia ngetemnya lama, awalnya lama banget, durasi cuma 30-20, jeda yang lama. Pas pertama datang itu sekitar 2 minggu lah itu burung kondangan, nggak dapat hasil apa-apa. Tapi lama-kelamaan sama perawat saya ditemukanlah rawatan-rawatan yang mulai muncul. Pertama, burung ini awalnya tanpa extra fooding. Kita kasih timun, terus kita kasih tulang sotong. Burung mulai keluar jedanya aja, jedanya mulai rapet. Tetapi kalau untuk durasi itu pada saat kita mau lomba batas poin. Pada niat awalnya burung itu untuk menahan dia supaya nggak terus-terusan bunyi, kita semprot. Tapi ternyata pas disemprot, keluarlah top durasinya itu yang 3 menit. Dari situlah kita muncul burung Tuan Raja yang
kita tahu itu durasi yang tadinya cuma topnya 1 menit akhirnya tembuslah durasinya 3 menit. Lovebird-nya warnanya blue eyes. Untuk untulannya warnanya move. Jantan, ngawin, udah punya telur. Di mata Pertama keistimewaannya itu dia hariannya tuh nggak ribet, cukup keluarin, kasih aja apa namanya ini cepuk mandinya aja. Nanti kalau dia mau mandi, biasanya habis mandi dia kawin sendiri sekitar 5 menit lah kawin. Proses pemandian sama kawinnya, yang mau mandi-mandi, mau kawin-kawin, kita biarin aja, yang penting dia nyaman aja. Alhamdulillah sih sejauh ini belum ada kesulitan. Dia burung juga betinanya nelor. Kita mikir kalau telur menelor tuh betina yang menelor, kayaknya turun nih performnya. Taunya masih sama aja gitu, nggak ada perubahannya. Ternyata emang burungnya nggak rewel lah. Untuk sejauh ini masih belum ada kesulitan. Di durasinya itu topnya waktu itu kepantau 3 menit. Waktu itu langsung sama juri dibilang, saya tadi terakhir itu lempar merah itu 14. Kayak gitu. Untuk top durasinya dia. Pertama itu bat beran. Kita bisa buat proses. Pengen tahu lah sejauh mana istilahnya kestabilan dari tuan raja. Jadi kita coba di lat beran. Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit udah mulai terbongkarlah durasinya. Nah, baru kita naik ke event. Untuk event pertama kopi barang di Tangerang. Samsat BSD. Ya, itu poin di 221. 221. Itu top durasinya masih di 2 menit, Om. 2 menit masih 2 menit. Menit 3 menit. Belum ya, 3 menit. Jadi selama sebulan itu setiap perjalanan ke lomba itu ada nggak sih kendala saat kita juaranya atau juaranya? Kalau untuk kendala sih nggak ada sih, Om. Kalau kita ke lapang udah percaya diri aja sama kualitas burung kita. Jadi begitu pergi dari rumah udah dia walaupun paginya nggak mandi, dia nggak ngawin atau kemarinnya kita nggak jadi masalah. Pokoknya kita datang ke lapang udah percaya diri aja. Yang penting dia bunyi aja di rumah udah. Dia udah bunyi di rumah berarti udah siap ke lapangan.